udud heula tuh guys, udah menang guys. Udud makan tidak haram, atuh yang haram mah maling, ngerugikan batur, ngerugiin orang. Ini ya aku mau buang paket-paket yang kayak gini nih. Jadi buat kalian kalau misalkan udah order paket, ininya dibuang, kalau bisa kan dicoret-coret kalau punya spidol. Nah kalau aku kan gak punya spidol, jadi ininya dibuang aja. Jadi jangan langsung main cecet-cecet buang kayak gitu, gak boleh. Nanti itu kan ada database kita kan, kayak nomor HP terus alamat. Nah jadi yang kayak gininya kita buang, kita gunting aja nih kayak gini nih, kayak barcode-barcode-nya ya. Pokoknya jangan sampai ada nomor HP kita atau alamat kita nih. Jadi kita buang-buang kayak gini. Terus sama ini juga ya. Nih, ini juga dibuang. Kalau yang kayak gininya nggak apa-apa sih. Yang penting ini loh, kayak nama, alamat, ya kan nomor HP kita itu kan biasanya dicolong-colong sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dibuang kayak gini aja, guys. Tuh nomor HP-nya, alamat kita digunting-gunting aja biar nggak ada yang mempergunakan yang nggak jelas atau untuk kepentingan dirinya sendiri ya. Nah jadi kayak gini nih, dibuang-buangin tuh, digunting nih. Kalau udah kayak gini boleh dibuang ke tempat sampah, takutnya kan ada orang yang gimana gitu ya, nanti nomor kita di save atau kita disuruh COD barang atau apa nih. Jadi dibuang kayak gini buat kalian ya. Ini cuman tips aja sih yang buat kalian yang sering belanja online, dibuang kayak gini. Thank you ya, semoga bermanfaat.